sebelumnya kita udah pernah unboxing juga ya Max Former yang basic sama Dino Rhino ya. Sekarang kita mau buka yang neon LED set. Jadi kenapa dinamain neon LED set? Karena dia bisa menyala. Gitu. Bukan, ada lampu dinianya nih, ada lampu dinianya nih, ada lampu ini nih. Oh ya, ini ada lampunya akhirnya. Jadi penasaran kan teman-teman? Beneran nggak sih bisa nyala gitu sama seperti namanya neon LED? Ayo penasaran nggak? Kayak Om Jin. Ya, kita buka sekarang aja ya. Ayo kita unboxing. Oh, Mama Ella atau Ayu dulu yang buka? Nah. Selama kemarin, Ayu dia udah belajar tuh di Max Former yang basic. Ya benar. Dan dia udah jago loh. Coba kalau yang LED dia bisa nggak nih ya? Tapi ini isinya sama ya kotak sama segitiga ya? Tarik. Coba kasih tahu sama teman-teman. Kalau kemarin basic tuh misalnya di sini kuning, di sininya hijau gitu. Kalau ini satu-satu warna. Ini tetap lucu. Ini warna apa, teman-teman? Warna apa, teman-teman? Ada lampunya nih. Oh iya. Bisa coba enggak? Oh, ini dia. Yang bisa menyala dan kita juga dapat ini kabel buat ngecasnya. Jadi kalau itu tuh baterainya habis tuh, jadi kita bisa ngecas. Ada tombolnya kecil. Ini buat kalau dipencet dia nyala. Tapi karena ini kayaknya baterainya kosong ya, jadi nggak nyala. Kalau baterainya kosong, kita cas nih ada colokannya. Kita colok aja. Kita sambungin deh ke charger. Kita cas dulu yuk, ayo Papa Ella, cas. Oke, Liu, sebelum kita main, kita belajar dulu ya. Kita belajar warna dulu nih. Kalau ini warna apa? Pink. Ini? Green. Ini? Blue. Ini? Yellow. Ini? Orange. Ini? Pink. Blue. Yellow. Orange. Sekarang tadi warna udah, sekarang kita belajar bentuk. Ini bentuknya apa? Kotak atau? Square itu bahasa Inggrisnya. Atau persegi. Persegi. Dan kalau ini? Segitiga. Segitiga bahasa Inggrisnya? Triangle. Triangle. Oke, jadi di sini kan ada kotak dan segitiga. Ini kan ada warna-warna dan warnanya itu ada yang sama. Coba ya dikelompokin warnanya yang kotak dan segitiga tapi yang sama di dempetin. Ini sih sama kayak ini. Dia menjauh.
sempet kan air you mau tempelin tapi dianya nggak mau tuh ngejauh. Tapi kalau di persegi-persegi itu yang pindah-pindahannya itu bisa. Jadi sifat dasar magnet itu adalah magnet itu memiliki sifat tarik menarik jika dia berbeda kutub. Jadi magnet itu ada dua kutub teman-teman, ada kutub utara, ada juga kutub selatan Airiu. Jadi kalau misalnya nih dia nih kutub utara, ini kutub selatan, ini utara ini selatan ya, dia akan nempel. Jadi dia akan tarik menarik jika dua kutub berbeda ya, antara selatan dan utara. Tuh, dia akan nempel. Jadi ya Airiu, kalau misalnya ini kutub utara, ini kutub utara juga, kan sama nih, dia sejenis ya kutubnya. Dia sejenis, dia akan melakukan penolakan, kayak gitu. Tuh, tau kan? Dia kan kabur, gak mau, karena dia gak suka sejenis. Dia nggak mau kalau kutubnya itu sejenis. Oh gitu ya? Iya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi Mama Elo bilang di sini, misalnya ini kutub utara, ini kutub selatan, dia akan tarik menarik. Langsung dia nempel. Oke, belajarnya udah selesai. Sekarang waktunya kita. Seperti yang di basic neon LED set juga dapat buku panduannya ya teman-teman. Jadi di sini ada banyak cara-caranya. Kita mau bikin-bikin banyak-banyak bentuk. Ini kayak gini. Bisa belajar dari sini. Mama, oh ya teman-teman, jangan terlalu lama nyas ini ya. Harus maksimal 2 jam. Harus maksimal 2 jam. Iya, betul banget. Jadi di casnya ini maksimal 2 jam aja ya teman-teman, karena takut terjadi kerusakan atau konslet kalau lebih dari 2 jam. Oke, okay, Rio mau bikin yang mana nih? Mau bikin yang ini. Oh iya ini. Mau yang ini? Ya. Wow. Ini katanya mau yang ini teman-teman. Kita lihat ya apakah Airiu mampu membuat seperti ini. Mampukah Airiu? Geleng-geleng udah di itu meditasi dulu kali. Ayo Airiu coba kita mulai membuatnya. Di sini sama sini.
jadi lampu tidur kali ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya dari mainan Maxformer neon LED set ini adalah yang pertama, anak-anak bisa belajar mengenal warna. Yang kedua, anak-anak juga bisa belajar mengenal bentuk. Yang ketiga, anak-anak juga bisa belajar mengenai sifat-sifat dasar magnet. Dan anak-anak juga bisa berkreasi, melatih kreativitas anak juga. Pokoknya Maxformer ini keren banget dan seru banget sih untuk menemani anak-anak bermain. Mereka bisa bermain dan sambil belajar juga. Oke, ini mau bikin bentuk yang apa lagi nih? Kue ini. Oke, berarti kita hancurkan dulu yang ini, kita buat yang itu. Biru dulu, ya. Terus hijau, air yang kentalin, hijau, pink ya, pink.